Alumni Universiti Al-Azhar Al-Sharif berperanan memimpin masyarakat Muslim di seluruh dunia untuk mempromosikan Islam yang aman, rahmah dan damai, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata ini bagi menangani gejala Islamofobia yang semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini, terutama di negara yang mempunyai jumlah penganut Islam minoriti. Katanya beliau berpeluang bertemu pimpinan Islam di United Kingdom. Antara kegelisahan mereka adalah isu Islamofobia yang semakin membimbangkan di negara-negara Islam minoriti maupun di negara lain. Menurutnya isu itu merupakan fenomena baharu yang begitu mendalam dan merupakan kerangka baharu yang boleh ditangani bersama. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar antarabangsa madani Ummatan Wasata Peneraju Keharmonian, Pembangunan dan Keamanan Global Anjuran Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada Rabu 18 September. Universiti Al-Azhar Al-Sharif yang terletak di Kaherah, Mesir adalah institusi pengajian Islam tertua dan paling berprestij di dunia. Masyarakat antarabangsa dari kalangan bukan Islam kini sudah mulai membenci, bukan sahaja membenci orang Islam tetapi membenci Islam sebagai tamadun, membenci Islam sebagai agama. Ini merupakan fenomena baru, Islamofobia yang begitu mendalam dan memerlukan kerangka baru yang boleh kita untuk tangani secara bersama. Dan saya berpandangan Al-Azhar Sharif dan para alumni-nya di serata dunia mampu menjadi pemimpin masyarakat Muslim di seluruh dunia untuk mempromosikan Islam yang aman, yang rahmah, yang damai seperti yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini saya merasa begitu gembira kerana penganjur alhamdulillah berjaya membawa delegasi yang masya Allah hebat. Kita ada Rektor Universiti Al-Azhar dan kemudian kita ada Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Azhar. Dan kedua-duanya telah menyampaikan ucap tama yang sangat-sangat padu, yang sangat-sangat tepat dengan realiti yang ada di Malaysia, iaitu membawa mesej keamanan, membawa mesej Islam yang wasati, yang Islam yang sederhana. Dan kedua-dua Syekh memberikan contoh rujukan dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah yang begitu seiring dan tepat dengan apa yang dibawa oleh Kerajaan Madani pada hari ini.